Pemirsa, Polres Jepara bersama Kodim dan Satpol PP menggelar simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota jelang Pilkada Serentak 2018. Simulasi Sispam Kota ini dilakukan untuk kesiapan menghadapi kondisi darurat saat pelaksanaan Pilgub Jawa Tengah nanti. Dalam simulasi ini menggambarkan kericuhan yang terjadi akibat aksi protes pendukung salah satu pasangan calon yang kalah dalam Pilgub. Aksi bakar ban terjadi akibat ketidakpuasan massa akan tanggapan Komisi Pemilihan Umum. Untuk membubarkan massa, petugas terpaksa menyemprotkan air dengan menggunakan water cannon, juga menembakkan gas air mata. Petugas terus mendesak massa dengan mengerahkan tambahan pasukan anti huru-hara. Simulasi Sispam Kota diikuti 150 anggota gabungan dari Polres Jepara, Kodim, dan Satpol PP. Meski tidak termasuk daerah rawan konflik, antisipasi pengamanan jelang Pilgub tetap dilakukan, sehingga di saat Pilkada berlangsung, kesiapan pengamanan mampu diandalkan. Ini adalah simulasi Sispam Kota yang kita lakukan sebagai bentuk latihan pada saat nanti kita akan menghadapi situasi kontingensi, terutama pada saat pelaksanaan kegiatan Pilkada Gubernur Jawa Tengah. Kita berharap dengan ada simulasi ini, kita bergabung dengan TNI, kita bergabung dengan Pemda, Satpol PP, ini para pelaksana di lapangan sudah tidak asing lagi dengan situasinya. Kita sudah melatih SOP-nya, mudah-mudahan ini pada saat situasi memang terjadi, ini para petugas sudah profesional. Hal yang sama juga dilakukan Polda Sumatera Selatan. Dalam pengamanan jelang Pilkada Serentak nanti, Polda Sumsel menggelar simulasi pengamanan di halaman Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring. Apel simulasi pengamanan Pilkada ini dipimpin langsung Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr. Randa Zulkarnain dan Kapolresta Palembang Kombes Pol Wahyu Bintono Haribawono dan para perwira tinggi dari Kodam 2 Sriwijaya. Dalam simulasi itu, ribuan warga mengatasnamakan masyarakat peduli pilkada berunjuk rasa di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang. Unjuk rasa itu berujung ricuh, bahkan petugas terpaksa membubarkan paksa pengunjuk rasa dengan gas air mata serta tembakan peluru karet ke arah pendemo. Hari ini kita menindaklanjuti itu dan merupakan bentuk wujud sinergitas TNI Polri dalam rangka kesiapan mereka untuk mengamankan baik pemilu, pemilu kada gubernur dan wakil maupun di kabupaten dan kota. Saya kira demikian, kita sudah lihat bagaimana tahapan-tahapan kami apabila ada bentuk-bentuk ancaman. Seperti misalnya ada gangguan di TPS misalnya, kemudian ada unjuk rasa ketidakterimaan dari misalnya pasangan calon tertentu terhadap KPU dan lain sebagainya, sampai misalnya tadi ada kerusuhan massa dan anarki serta penjarahan di toko dan lain sebagainya. Adapun jumlah keamanan untuk Pilkada di Sumsel diantaranya sebanyak 7.124 anggota kepolisian, 876 TNI dan 32.000 petugas bantuan perlindungan masyarakat atau Linmas tersebar di 11 kabupaten dan 4 kota yang ada di Sumatera Selatan. Tim Kontributor Berita 1.